Kita mau jangan ngomong begini. Langsung, apa nyata? Apakah ada yang bisa dapat dengan orang mana yang pernah berkesempatan itu yang berkesempatan? Tafsir 16. Allah Ta'ala telah bersumpah di permulaan, pada permulaan surah ini dengan tujuh perkara, itu pertama dan kedua. Demi matahari, dengan matahari dan bulan melalui firman yang mampunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Serta semuanya demi matahari dan sinar cahaya ini pada pagi hari. Demi purnama apabila berdiri. Ayat 1 dan 2 surah Syams. Allah SWT bersumpah dengan matahari yang terang benderang cahaya ini. Sama ada ketika ia terbenam atau terbit. Ini kerana matahari adalah ciptaan Allah yang hebat. Dari ini ciptaan Allah yang sangat hebat dan kuat. Sebab dengan hadirnya matahari ini, maka seluruh sistem solar, sistem suria kita menerima cahaya dari planet yang paling dekat, itu planet Matahari, sampailah ke planet yang paling jauh, itu planet Pluto. Semuanya menerima cahaya matahari. Menjaga beza-beza lah. Kalau dari tarik dari bulu matahari, matahari itu dia akan besar. Dari bumi, matahari itu kelihatan seperti mana kita lihat lah. Kalau dari Pluto, matahari itu kelihatan seperti sendiri bintang yang sangat terang bersinar. Kita nampak matahari, kita nampak macam matahari, dia nampak macam biji bintang besar. Jarak dia terlalu jauh. Matahari berpusing, beredar mengelilingi matahari dalam tempoh 88 hari sahaja. Setahun dia sama dengan 88 hari di bumi. Pluto pula beredar mengelilingi matahari selama 248 tahun. Setahun di Pluto banyak untuk 248 tahun di bumi. Tapi perbezaan-perbezaan antara planet-planet itu tidak menjadi pembeza antara tidak membezakan semuanya dalam menerima cahaya matahari. Semua menerima cahaya matahari. Matahari itu ciptaan Allah yang hebat. Dia bersumpah dengan cahaya matahari pada waktu duha, itu waktu pagi, tak kira sinar matahari mula pada terik dan sempurna cahaya ini. Ini kerana pada waktu inilah bermulanya segala kegiatan kehidupan. Allah Ta'ala bersumpah dengan wasyamsi wa duhaha. Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan cahaya duha matahari. Sebab waktu duha ni lah matahari mula sempurna memancar. Kalau waktu isyrak dia belum lagi baru terbit. Sinar matahari itu belum sempurna. Bila sampai waktu duha, itu setengah jam selepas terbit matahari, barulah kita terasa faham, terasa sempurna sinar matahari itu dah naik tinggi segala. Waktu duha itu bermula bila matahari tinggi sehasta atau segala. Dikira mengikut kiraan masa sekitar 30 minit. Kalau kita sekarang ni 7.30 dah pasal duha lah, 7.30 pagi pasal duha lah, sebab lebih matahari pun sejurus sebelum 7 pagi. 7 pagi tu dah lebih matahari. Dan jam sampai tu masuk waktu duha. Sampai dah hari ini panjang.
sampai sekitar 11.45 ke 12 tengah hari itu, hari itu ada bayang. Ada bayang. Waktu Tuhan ni lah bermula di segala tiga dan empat sekolah, bermula 7.30, pejabat berbuka 7.30, kedai berbuka 7.30, kedai makan 7.30 tu dah buka lah, timpal. Kalau kedai makan kedai kat luar tu 7 dah buka, 7.30 kegiatan kehidupan bermula pada waktu duha. Kata-kata manusia sudah keluar mencari rezeki pada waktu duha. Allah SWT juga bersumpah dengan bulan yang bercahaya. Tapi bila dia mengiringi matahari, tak kali terbenam, terutama pada malam-malam Arbil, iaitu malam 13 hingga 16, apabila bulan penuh purnama sehingga pada Allah Ta'ala bersumpah dengan cahaya bulan seluruh waktu malam. Malam yang timbul yang berbat dan timbul yang bulan lah. Matahari dah tenggelam bulan, timbul yang matahari tenggelam, bulan tenggelam matahari timbul. Kalau kita kata mengarah kitab ni, maksud kitab ni, Syekh Agus Wabah Az-Zuhairi Haji Masyuri Asri, kata beliau terutama pada malam-malam 13 hingga 16, malam-malam purnama, bulan-bulan terang membaca. Bulan, cahaya bulan bersinar sepanjang malam. Dia orang telah bersumpah dengan cahaya dan berbuat. Ketiga dan keempat, Allah SWT bersumpah demi siang dan malam melalui firman-Nya. Makhumnya. Wallahari idha jallaha wallayli idha yakshaha. Yang ketiga, keempat surah syams. Demi siang, demi siang, bila semakin tersalah cerah, demi malam, bila gelap dan cahaya. Allah SWT bersumpah dengan siang apabila terang cahaya matahari dan menampakkan segala-galanya. Siang hari dianggap sempurna apabila jelas kelihatan matahari. Siang itu apabila jelas kelihatan matahari ini memang dah masuk siang. Terlebih matahari itu dah masuk siang. Banyak penuh siang ini di kawasan kita yang berada dalam lingkungan garisan khatulistiwa, hanya beberapa darjah di atas garisan khatulistiwa.